Baik, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Mahanani Media untuk kesekian kalinya. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah setia memantau channel kami. Baik, kali ini kita dapat order lagi ya. Sementara di belakang kita itu ada unit server, itu kepunyaan Rio. Itu sudah selesai, mau kita packing. Nah, ini sudah menyusul lagi pesanan baru dari Ibu Juce Joyce Maukar ya, di Jalan Murbei Oiba, Kecamatan Kota Lama Kupang ya, Kupang Nusa Tenggara Timur ya. Cukup jauh, dan udah ada beberapa rekan-rekan kita di Kupang, NTT, NTB itu sudah banyak ya. Kali ini menyusul Ibu Joyce Maukar. Baik, di depan kita ada kardus, itu unit komputer yang barusan kita terima. Ini masih berupa pretelan, kawan-kawan, masih baru semua ya dari toko. Baik, untuk seperti biasa, untuk membuktikan semua komponen baru, kita akan bongkar dulu ya, kawan-kawan ya. Kita langsung aja bongkar. Jadi kawan, thank you.
kawan-kawan, kita sudah pasang fan prosesor sama RAM ya. Ini tampak samping. Nanti kita masukkan ke CPU ke dalam box ya. Ini boxnya masih kosong. Nanti kita masukkan situ. Baik kawan, ini harddisknya ya. Harddisk kita bongkar. Ya, sedikit 1 tera. Oke, masih kinclong kawan. Segelnya ya. Oke. Baik kawan-kawan, ini komputer sudah kita rakit, sudah kita installing ya. Ini penampakan dari samping. Itu modem 8 port uji ya. Ini CPU-nya. Oke, kita coba running pertama kali guys. Ininya ada di sini ya, tombolnya. Tombol on, USB reset, ini WiFi ya. Pakai Infinity. Ini nanti lampunya nyala. Oke, kita coba hidupin ya guys. Tuh, udah nyala. Ini CPU udah nyala. Fan casing, fan processor, harddisk. Modemnya kita nyalakan guys. Nanti kalau sudah dapat signal dia kedip kawan. Ya. Nah, itu udah kedip. Oke, kita lari ke CPU, ke layar. Jadi layar ini nanti pertama muncul ini ya, kawan ya. Ini artinya automatic running program. Ini otomatis sudah jalan. Ya. Otomatisnya sudah jalan. Berikutnya adalah manggil auto backup. Terus berikutnya adalah Telegram Center. Terus terakhir adalah BPUB. Ya. Jadi sistem sudah jalan. Oke. Ini penampakan depan. Ini lampu guys. Coba kita matikan plitnya. Nah, ini penampakannya. Itu berubah sendiri. Nanti jadi merah, hijau. Oke. Ini adalah penampakan dari belakang ya kawan ya. Ini tampak belakang.
Baik kawan, kita akan mulai tes daftar agen ya. Pertama ya, kita daftar agen coba. HP ini akan kita jadikan ada sebagai agen. Pendaftaran ini melalui server langsung ya. Kita ke menu pendaftaran, kita refresh ya. Taruhlah namanya ini ya, sudah kita isi. Selanjutnya kita simpan. Oke, perhatikan di HP apakah muncul pesan. Itu sudah muncul pesan kawan, kita coba cek saja. Ini ya. Ini pendaftaran sudah berhasil ya. Coba kita cek tes ya, tes cek saldo apakah sudah connect dengan server belum. Kita lihat di output. Ya, kita coba tes. Cek saldo ketik S saja ya. Kita ketik S. Kita kirim. Nah, perhatikan juga yang ada di komputer ya. Nah, ini sudah terjawab. Ya, saldo Anda sekian. Oke, kita tes sekali lagi. CA yang pendek itu PLN ya. PLN. Oke kawan, untuk SMS sudah oke ya. Selanjutnya kita coba masuk ke Telegram, tes Telegram. Nah, itu adalah tampilan add-on Telegram ya. Kita coba tes Telegram. Ya, kita pertama set dulu alamatnya. Alamat Telegramnya adalah Albi Timur Mandiri ini ya kawan ya, kita klik. Selanjutnya kita cek saldo S. Nah, itu perhatikan replaynya kawan. Replaynya HP belum terdaftar ya, Telegram belum terdaftar. Kita disuruh paralel caranya TYM ID Telegram PIN. Kita ikutin aja. Ya. Oke. Kita kirim pakai SMS kawan. Kirim ya. Oke, setelah itu kita masuk ke Telegram lagi kawan. Nah, kita cek, kita tes lagi.
Tidak ada kan? Kita coba transaksi aja kawan. Kita isi nomor ya, nomor sendiri 0896 795481. Jadi formatnya 5 titik atau spasi nomor tujuan aja kita kirim. Ya. Itu tadi hasil tesnya. Ini sudah diproses ya. Nah, ini replay-nya gagal. Kita tes lagi 5 titik 08. Itu sudah masuk kawan. Nah, pesannya gagal ya. Kenapa? Karena servernya belum ada pulsanya, belum ada saldonya. Oke, sistem udah oke ya kawan ya. Selanjutnya kita bereskan dulu, kita rapikan, terus kita packing, nanti kita kirim. Oke kawan, kita coba packing dulu ya. Baik kawan-kawan, kita udah packing ini ya, baru selesai kita packing. Terus yang sebelah kanan itu server, paket servernya Ibu Juice di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, kita juga udah selesaikan. Nanti kita kirim bareng ini. Kita kirim bareng ya. Terus yang sebelah kanan ini punya Bu Juice di Kupang ya. Maaf kalau salah mengeja nama ya Bu ya. Ini alamatnya Ibu. Ya, mudah-mudahan benar. Tanpa kita kardus kalau punya Bu Juice ini, karena agak kecil kita ada kardus, tapi kalau yang Bang Raja ini besar, kardusnya susah. Ya, sebentar lagi habis sholat zuhur kita ke ekspedisi mau kirim. Oke, Bu Joyce, kita tunggu resinya, nanti kita upload ya. Terima kasih telah mempercayakan pembuatan server ke Mahanani. Semoga menjadi usaha yang barokah. Baik kawan-kawan semuanya, Bu Joyce, kita undur diri. Sekali lagi terima kasih. Salam dari Mahanani Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.